COVID-19 di Kalimantan Barat. Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Antikong untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sejauh ini, sebagaimana kita ketahui, negara Sarawak, Kuching, sudah terjangkit virus COVID-19, menyebabkan pihak KKP meningkatkan kesiagaan. Selain dari itu, bisa juga kami sampaikan berdasarkan informasi dan edaran dari pihak otoritas Sarawak, bahwa sejak tanggal 18 ini mulai jam 5.00 sampai 14 hari ke depan, dilakukan lockdown untuk aktivitas keluar dan menuju Sarawak. Untuk PLBN Tikong sendiri sejauh ini belum ada penyampaian secara resmi apakah melakukan hal yang serupa, mengingat daerah perbatasan ini khususnya Tikong cukup rawan terpapar virus COVID-19. Begitu yang bisa kami sampaikan.